gojek. Tapi lagi bonceng Mas Catu. Kita sempat keliling-keliling. Menyacar, harusnya lurus aja. Kita menembus kemacetan Jakarta untuk demi melihat adik-adik kita angkatan 12 yang akan segera melaksanakannya di penempatan. Kasih semangat gitu ya. Walaupun jalanan macet tetap panjang. Oke, okay, sampai ketemu di Kementerian Pendidikan. Dah. Sudah sampai. Ini jam 8, harusnya datang jam 7 gara-gara nyasar. Tapi enggak apa-apa. That is okay. Ya. Kami datang dengan semangat. Iya, harus kasih semangat buat adik-adik kita. Ini siapa sih? Asep. Bukan ya? Tadi. Ada? Lantai 2. Oh iya, gue lupa. Bro, bule-bule bro. Ada bule di sana. Naik bro. Mungkin nanti enak panas nih. Gak tau. Karena deket ya. Ntar ya. Toilet dulu bro. Ah itu suaranya si Biscuit. Kita sudah sampai. Sudah sampai. Kayaknya meriah banget. Kayaknya meriah banget. Jadi kita mau ke WC dulu. Hai guys, gitu deh. Hai guys, kita lagi balik booth nih. Kita lagi di Kemen Dikbud. Jadi kita lagi ada jumpa pers sama Mas Wisnu. Ingat, mereka bertiga jomblo. Kita masuk ya. Inilah suasana dari teman-teman. Sebelum ceritanya dilanjutkan, semuanya kita harus saling berkenalan. Selanjutnya kenalan dulu. Ini ada kakak-kakak FGCB. Temennya ada di sana. Adrian cuma darah kece. Balikin kamera gua. Berapa lagi? Berapa? Kita bersiap-siap lagi karena banjir datang. Selesai. Nah, acara kita dalam. Tadi ngapain sih? Sharing-sharing ya buat PM12. Siap. Kayaknya pertanyaan mereka adalah kas anak PM yang baru akan ditempatkan. Sombong banget. Bener. Ya wajar lah. Lu nanyain nggak? Ada listrik, air, dan sebagainya. Waktu dulu pertama. Gua udah nanya sih soalnya. Iya kan? Nanya juga. Pasti nanya kan. Itu khas PM tau. Iya. Terus. Tapi selalu khas dengan semangatnya. Terus mereka selalu khas dengan semangatnya. Terus tinggal kalau tinggal sendirian gimana? Gak dapet khas PM gimana? Iya kan? Terus. Kalau yang tadi yang bukan PM pertama yang kayak Muni Muba,
Dibandingkan gimana? Dibandingkan gimana? Kemudian terus mereka kan semuanya kayaknya udah dilakuin gitu. Terus gue ngelakuin apa? Kas banget kan? Jadi tenang saja, everything is gonna be alright. Dan buat teman-teman PM12, selamat jalan ya, 2 hari lagi berangkat. Tetap semangat, tetap sehat. Dan kita akan balik karena dia kayak Cinderella. Sial. Kawan-kawan, ibu kos lu kayaknya mesti masuk vlog. Iya, seru ya. Oke, dah. Dah dulu dong. Dah. Muah.